yang berjudul Sultan Sarangkasimura Pahlawan Nasional. Tengku Sultan Sarangkasimura meninggal dengan tempat tanggal 27 Oktober 1912 di Langkat Tanjung Pura Medan. Berdasarkan musyawarah Datuk Masuk di bawah yang mengusahanya, beliau harus cepat mungkin ditabalkan menjadi Sultan Siak yang ke-12 karena penekanan Belanda di dalam pemerintahan, politik, ekonomi semakin menjadi jatuh. Pada penetapan tersebut, beliau diberi gelar Sultan Asyadi Sarangkasi Abdul Saifuddin, sedangkan permaisuri beliau diberi gelar Tengku Sultan Marapungkal. Atas pengenalan mandat tersebut, Sultan tidak diam-diam. Belanda pantang diberi tanah, maka beliau mengambil keputusan kubu-kubu Belanda di Orgensi berbau salat akar harus dimusnahkan terlebih dahulu, karena distrik Belanda di berbau ini bisa menuju kemana saja. Sultan memerintahkan Sulaiman dan Ilyas Muhammad untuk segera berangkat menjumpai Sikoyan dan kawan-kawannya agar mengadakan pemberontakan terhadap Belanda. Pada situasi dan kondisi yang sedemikian rupa, akhirnya Belanda mengalami kekalahan. Setahun setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1946, Sarangkasi meninggalkan Siak menuju Langkat dan kemudian ke kota Raja Aceh untuk mengumumkan pada rakyat Siak untuk terus berjuang menegakkan kemerdekaan dan siakrat yang memecah belahkan rakyat Siak yang merupakan tipu daya Belanda. Dan setelah itu mengumumkan di Corong RRI Kota Raja Aceh bahwa siap memberikan bantuan dana pada Republik demi kemerdekaan. Setelah peristiwa ini, beliau berangkat ke Yogyakarta dengan permaisuri dan didampingi oleh tokoh-tokoh Aceh untuk menyerahkan pada Soekarno yang berkedudukan di Yogyakarta antara lain uang sebesar 13.000 gulden, 9 keris kerajaan yang berwarna emas, serta ratna mutu manikam. Beliau wafat pada tanggal 23 April tahun 1968 di Rumah Sakit Kalteng Rumbai Pekanbaru, dan jenazah disemayamkan di samping Masjid Saguling Siak. Oleh pemerintah Republik Indonesia, B.J. Habibie memberikan gelar pada beliau Pahlawan Nasional yang berbintang Mahaputra. Di depan singgasana kesultanan, terlihat Sultan Sarangkasi memandang dengan tatapan jauh ke depan. Dan di kiri kanannya didampingi oleh beberapa orang pembesar istana dan dua orang opas. Dalam
ataupun Patik Tuanku Ilyas dan Sulaiman datang menghadap. Terima kasih. Ampun Patik Tuanku, kami berdua datang menghadap peduli Tuanku. Bagus. Bagus. Awak berdua memang orang yang setia. Dan dengarkan baik-baik perintah kita. Malam ini. Kela, satunya di sini. Awak berdua. Iya, satunya di sini, Bang. Betapa perintahkan untuk berangkat ke Pulau Mbak. Cari suaya. Dan sampaikan kepada dia. Kumpulkan kawan-kawan. Unut Belanda yang telah mengacau rakyat di sungai kesempatan Selat Pantara. Ampun Tuanku, sembah Patik harap diampun. Perintah Tuanku akan kami tempuh sekalipun nyawa padanya. Ampun Tuanku, sembah Patik harap diampun. Usahakan ke Pulau Merbau, kelautan api pun kami sanggup mengalaminya. Ampun Tuanku. Bagus. Awak berdua dalam perjalanan jangan lupa mengingat waktu jangan disia-sia jangan terlewatkan jangan sampai habis dengan perjalanan. Ampun Tuanku, segala pesan dan amanah kami junjung tinggi. Izinkanlah kami mengundurkan diri untuk mempersiapkan apa-apa yang akan terjadi. Ampun Tuanku, sembah Patik harap diampun. Tidak, Tuhan. Semoga Allah yang maha penyayang lagi maha penyayang. Semoga Allah berkuasa. Selamat berkuasa dan selamat kembali. Amin. Betul cakap kau. Setahu aku dia tak pernah memungkiri janji. Semoga siang sebagai kata-kata kita secepat mungkin menemui Sukoya dan menyampaikan pesan dari kita. Walaupun kita jumpa Sukoya, pandai-pandai lagi hidup. Ingat, kita tidak boleh membawa kita sunat. Macam kamu Sukoya yang tetap kita jumpai. Sudah lama betul kita tidak berdua. Apa hajat dan perintah apa yang ingin kau jawab? Kami di sini mau perintah sultan. Menjunjung diri. Apapun perintah sultan akan hamba junjung diri. Oya sahabatku, sultan memerintahkan padamu cepat atau lambat. Kau ada akan berdua untuk menyiapkan dan kebelakangan di sini berbau ini. Selama ini hamba belum berani berbuat karena belum ada perintah dari sultan. Kau memang menyatakan wayan orang yang terpuji. Kesetiaanmu pada sultan tidak perlu diragukan lagi. Kalau begitu pesan dari mana sultan sudah kami sampaikan. Dan mohon izin, subuh besok air mulai pasang, kami harus balik sesiap. Bukan sekolah yang kau tak berani masuk negara. Awak berdua ni baca-baca kenapa. Kalau begitu, baiklah. Kirim salam sembah hamba kepada Sultan. Hamba akan bertarung ke nyawa hamba. Dan tunggu untuk bersiap.
Sipoyan dan kawan-kawannya dengan Belanda. Hei, kamu orang harus hati-hati. Mana kamu ada orang-orang di sini yang berani melawan? Kapten, siapa yang berani melawan kita? Akan kita hajar sampai mati. Kemudian dia orang akan kita hancurkan dengan anak itu. Supaya kejadian di situ sakitnya sama mereka. Di Corong serahkan kepada pasukan. Semoga ini semua
bisa membantu untuk kemerdekaan negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.